Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Kang Noval. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabatku semuanya selalu diberikan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Qur'an memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia berisi menyelamatkan orang yang bisa membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan menghadapi sakaratul maut serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surat-surat lainnya, bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ini juga menggambarkan ketauhidan, esa yang artinya tunggal atau satu. Berkaitan tentang hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang kedua, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah, disolatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk solatkan. Beliau bertanya, "Apakah mayat ini meninggalkan hutang?" Mereka menjawab, "Iya benar."
dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, "Saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia." Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu." Dia berfirman, "Aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril pun menjawab, "Dia mendapat penghormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan puji-pujian terhadapnya." Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Lalu yang ketiga, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya." Dalam hadis lain menyatakan, akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Kemudian yang keempat, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosa 50 tahun yang lalu." Lalu yang kelima, mendapatkan istana surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan dua istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah tiga istana di surga." Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. Kemudian yang keenam, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas satu kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya dua kali, maka keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya tiga kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda." Kemudian yang ketujuh, mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arasy, ditegakkan atas 360 sudut, jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir.
Padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80 ribu malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, "Ya Tuhan kami, kami hibahkan pahala membaca surah Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah, yang dariku di tangannya Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ini tertulis di sayap Jibril." Lalu yang kedelapan, akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku atau berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 70 ribu malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, ataupun sedang berjalan." Kemudian yang kesembilan, mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Lalu yang ke-10, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus menerus dan dijadikan amalan sehari-hari. Maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Kemudian yang 11, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu rasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengucapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian yang ke-12, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Sahabat Kanoval yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa sekali manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah dan keutamaan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.